Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wal haud alladhi akramahullahu ta'ala bihi ghiyasa li ummatihi haqqun, dan bermula kolam yang memuliakan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan kolam kerana menolong akan dengan dia, dengan Nabi kerana menolong akan umatnya, umat Nabi sebenarnya. Yang dia nak di sini iaitu bermula cerita kolam Nabi itu betul, kolam kawasan Nabi itu benar. Kata syarahnya, dan bermula kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jismun. Jismun ni bahasa Arab. Semelayu maknanya bentuk yang tertentu yang sangat besar dan sangat luas. Adalah ia kolam di atas bumi yang putih seperti perak. Airnya lebih putih daripada air susu dan baunya lebih harum daripada kasturi. Dan bijananya, yakni penyeboknya atau gelah-gelahnya, lebih banyak daripada bintang di langit. Barang siapa minum daripadanya kolam Nabi, niscaya tiada dahaga ia yang minum selama-lamanya. Masuk pula kepercayaan akidah kita tentang kolam. Bila sebut saja beriman dengan hari akhirat, maka banyak perkara hak terlibat dengan hari akhirat kita beriman belaka, jika perkara itu diceritakan dalam Quran dan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kolam kausar ni termasuk beriman dengan apa? Beriman dengan hari akhirat. Sebab itulah 6 rukun iman dikumpulkan daripada keseluruhan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis berkaitan dengan iman, ayat-ayat berkaitan dengan akidah, ulama' buat suku kitab. Kitab iman, kitab tauhid, kitab i'tiqad, kitab akidah. Zaman Nabi SAW tak ada kitab. Turun ayat tentang akidah, Nabi pun cerita akidah. Turun ayat tentang haji, khabar bab haji pula. Esok turun pula bab puasa, khabar hukum puasa. Lusa turun balik ayat berkenaan iman, bab iman pula. Jadi kita lebih mudah. Ulama' kupu. Buat suku-suku supaya mudah kita belajar. Macam kitab fiqh, mana ada zaman Nabi kitab fiqh? Yang ada ayat-ayat, yang ada hadis-hadis tentang hukum fiqh. Maka semua ayat kait dengan akidah, dengan iman, dibuat kitab akidah, kitab iman, kitab tauhid. Kan buat kitab saja, buat kuliah pula. Bersambung-sambung, memudahkan kita. Maka padang kolam kausar, ambil daripada hadis, ambil daripada ayat Quran, letak dalam buku akidah. Hak kita ngaji ni perisai bagi sekalian mukallaf, buku atau kitab membicarakan hak akidah. Jadi termasuk kita beriman dengan hari kiamat. Apa yang ada pada hari kiamat? Kolam Nabi. Maka cerita sini. Bukan cerita Cina ni. Petang-petang tau. Bukan cerita keling. Tu rekaan. Acuk. Nak jatuh. Kereta api. Aero dan sambut. Tu rekaan tu. Ni cerita benar. Cerita kolam. Yang kita kena jadikan akidah. Mimpi kita tak boleh jadi akidah. Boleh jadi mimpi kita tu betul, boleh jadi mimpi kita tu pelawak. Kalau benda betul,
tidak menjadi akidah. Faham? Nah, kerana akidah sudah siap. Tak perlu khabar di dalam mimpi. Nah. Ha. Maka kata pengarang, bermula kalam Nabi itu jisim yang tertentu yang sangat besar. Kalau gitu wajib kita beriman Nabi ada kalam. Bila di akhirat? Di dunia tak ada. Mutawduana tak ada. Sahabat cerita, orang lain tak boleh nak lebang. Sahabat lah pasal dia duduk dengan Rasulullah. Duduk kat rumah, duduk birang rumah, duduk pagi petang dengan Nabi. Tak ada seorang yang mencerita rumah Nabi ada kolam renang. Ada dengar hadis? Ada. Yang ada benda bijana rumah Nabi. Bila Nabi wafat, orang mari tengok rumah Nabi. Ada di antara harta Nabi bijana. Bijana ni benda macam payang tanah. Tanya Aisyah tujuan apa? Buat ubu air ambil uduk. Ha, itu ada. Dapat dia ada kolam. Pemimpin mana? Pemimpin negara lah. Ada kolam renang. Ha, rumah Menteri Besar, rumah Perdana Menteri, rumah Timbalang, itu ada. Akhirat? Ada. Ha, ha. Dan mana molek dengan kolam Nabi? Khabar dah kan? Tidak ada barang hak Rasulullah, orang lain lebih molek dari dia. Ulama-ulama akidah mengatakan, siapa yang mengatakan dia bela seekor kuda dan kuda dia lebih comel daripada kuda Nabi, jadi kafir. Kerana menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Dia baru kuda. Neh, ha, ni hak kolam hak Allah beri. Nah, ha, maka hak Nabi molek sekali. Neh, ha. Ketua cawangan Pasir Panjang ada kolam renang. Tanya. Boh, ada tak? Tanya salah orang satu dulu. Ha, ketua cawangan. Ada. Rumah dia. Dah benda ada? Kolam. Menteri besar ada. Ada kolam. Ha, ha. Air kena cuci tak? Kena cuci. Seminggu tak cuci, kelaring. Faham? Ada pun kolam Kausar Nabi. Kolam yang paling bersih, yang tidak kotor selama-lamanya, yang airnya boleh minum, yang tanahnya berwarna putih, yang putih daripada susu. Nak? Ha. Ini dia sifat. Eh? Jisim iaitu bentuk kolam, lagu mana bujur telur, pak semegi, tiga semegi, betuk bintang, betuk bulan. Wallahu a'lam. Ha. Ha, tapi lebar adakah buat dalam hadis perjalanan sebulan. Kolam renang yang paling besar dalam Malaysia 50 meter. 50 meter ni daripada Tiago sampai kat Sepu. Tahu tak? Tiago tu, Tiago main bola sampai kat Sepu. Sepu benda. Ha? Ha, kat bola tengah tu orang Terengganu dah panggil kat tengah, dia panggil kat Sepu. Faham tak? Haa, bahasa Terengganu biar tu. Eh? Haa. Dah pergi Terengganu. Piiiik. Spook. Piiiik. Pengong pemain Johor. Spook. Spook. Tendang kau dah. Spook. Haa. 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 Jadi dari Tiago sampai tengah-tengah tu 50 meter. Itulah kolam renang yang paling panjang dalam Malaysia ni. Itulah kolam renang Olimpik. Saiz Olimpik dia panggil. Ha tak? Ha, besar kali tu. Kalau kita jalan daripada Tiango nak sampai tengah tu berapa minggu? 3 minggu semua kata. Ha tak? Kalau semua kata, kalau orang, kalau kita berlari 15 saat. Juara dunia 100 meter hanya 8-9 saat. Jadi berlari tengah tu 5 saat saja sampai tengah. Ya. Ha. Dah kalau makna berjalan dalam sebulan, so kolam. So. Ha? Pasir Panjang Kuala Berang 25 batu. Faham? Kalau kita jalan biasa 12 jam. Jangan awak kata jalan biasa ngek-ngek. Kunang lagi 6 petang baru jumpa JKK dia. Faham? Ha tu. Perjalanan baru 25 batu sehari. Perjalanan sebulan bayang. Eh?
maknanya besarlah kolam yang paling besar dipunyai oleh pemimpin yang paling besar. Besar dah kolam di White House ditunjuk dalam National Geography. White House ni tempat duduk Presiden Amerika. Ada kolam renang dalam ni. Faham tak? Tertutup ada pagar. Eh? Ada tembok batu kat luar. So, saiz Olimpik. Nak, ha, tapi nak banding eh, dengan hak Nabi, besar Nabi lah. Pasal apa? Eh, ini Presiden Amerika kan? Tak ada pasal dia negara kecil. Dia pemimpin kecil. Kecil ke mana mereka kecil? Di sisi Allah. Faham? Maka Nabi pemimpin yang paling tinggi jawatannya. Takkan kolang cek perjalanan sebulan. Betul tak? Ha. Yang sangat besar dan sangat luas adalah ia kolang di atas bumi yang putih seperti perak. Tanah-tanah dia warna macam perak, silver. Airnya lebih putih daripada susu. Ha, air putih. Kalau kita tengok kolam renang air hijau. Nak? Ha, jadi tengok kolam renang kalau pergi tidur hotel-hotel, dia tengok kecekak. Oh, hijau air kolam renang. Nak? Ha. Pasal apa jadi hijau? Dia biasang cahaya. Nak? Ha, bila pergi cahaya bok, air tu jernih. Faham tak? Eh, tengok kau atas hijau. Warna gitu. Warna gitu. Faham tak? Ini dia buat putih. Tengok kau atas hijau. Kalau Nabi, Nabi sendiri cerita, nak ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Tak cakap banyak lah kita dah nak bingkak apa gitu. Bang, lebih putih daripada susu putih dah. Ha, lebih putih lagi kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena rasa bangga lah. Pemimpin kita ada kolam yang paling hebat. Nak? Ha. Kalau pemimpin dunia ada kolam, kita boleh mandi. Kita boleh. Dah boleh. Nak asyuk tak boleh dah. Ada pulih jaga. Tak? Ada pun kolam Nabi. Semua umat Nabi boleh. Mari minum. Nampak? Ha, tu orang panggil. Boleh tupang ramai. Neh. Ha. Dan baunya air kolam Nabi lebih harum daripada kasturi. Dia ada tiga perkara yang harum mengatasi kasturi. Kasturi ni benda apa? Iaitu sejenis minyak wangi yang dibuat daripada darah kijang. Ha. Batu dia mahal. Neh. Ha. Kalau kata kasturi, membeli kasturi, kasturi bah. Berapa botol? Ayok ni mahal, mau 3 hijau kuli. Ha, bukan kasturi tu, tu cak nama kasturi. Ha nak. Neh. Ha. Pasal dia darah kijang, nak dapat pun beribu stoko tu. Nak belum proses. Takkan jadi hak mu 3 hijau botol. Neh. Ha. Maka minyak wangi macam-macam jenis dalam dunia. Muakat minyak wangi benda. Sindiket. Kenapa? CK. Aduh. Kelah kamu. Calvin Klein ke Calvin Klein? jangan main CK bawah 200 hak murah sebotol. Nak? Ha. Wangi tak? Wangi ya? Tidak, takkan ada dalam gedung-gedung besar. Tahu tak? Takkan, tidak, kalau tak wangi, takkan ada hak jenis tiruan. Dia tiru-tiru ada. Di mana hak dah? Hak mahalik ada lah. Ha, awak tiru ai tak tiru awak cak ayang. Dia tiru awak molek. Neh. Ha. Maka tak apalah mu nak kata sikit ke Hugo ke pakur abang ke kok pandang mu wangi. Tapi kita kena intiqaq awak paling wangi kasturi. Bak apa? Bak Nabi kata gitu. Kita mak Nabi kan. Dari canggah. Nabi kata atyabut thibi almisku. Au kama qala. Minyak wangi yang paling wangi kasturi. Kita jangan lawang lah. Lawang, rosak akidah. Ha, Nabi kan bodoh. Dan minyak wangi kita kan ni busuk. Eh, Nabi tak kata busuk. Nabi kata atyab. Hak paling wangi. Dah hak lain, 300-400 ribu sebotol. Hak tu wangi. Dah miski, atyab lebih wangi. Ha, eh. Ha. Maka ada tiga benda lebih wangi lagi daripada kasturi dunia ni. Yang pertama, ni air kolam Kausar Nabi.
Dah kita kasturi dah tengok dia. Eh, tengok lagi. Dok lagi kalau di Mekah dia jual 1000 suatu. Betul sat ni. Ada satu atau 1000. Nak nak beli. Ha. Beri 500 beli separuh ah, separuh. Dok. Ni leh. Ha. Nak paruh nyak ni kat 3 kali ubah habis. Nah, ha, bukan kelas kita dah. Neh. Ha, maka yang pertama kolam Kausar. Faham? Lebih wangi daripada raja minyak wangi dunia iaitu kasturi. Nah. Yang kedua, peluh ahli syurga. Ahli syurga ni laki puan masuk syurga lagi. Nak masuk? Eh? Nak masuk tak? Siapa kata tak mau masuk? Allah tak mau masuk. Tak masuk dia. Jawablah nak. Nak masuk tak? Ha. Nabi kata kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umat aku akan masuk syurga, melainkan orang yang tak mau. Nah, kalau kita tak mau, dah masuk ah. Aku nak. Biar dosa banyak pun. Tak lagi. Ha. Maka dalam syurga banyak sangat kelebihan daripada dunia ni. Di antaranya laki-laki dan perempuan tidak ada kecing. Datuk minum air, minum air sekali minum seterelah seorang kerana terlapor sedap air syurga. Minum sedap, minum sedap. Oh, air ni pula, air ni pula, kala ni pula, kala ni pula. Banyak kali minum air dalam syurga. Dah tak kecing, tak. Masuk siapa kat tekak melebihi daripada kerongkong hilang. Dia tak jatuh perut. Sebab dalam syurga tak ada dahaga, tak ada lapar. Pasal apa? Pasal sudah minum kolam Kausar. Kan boleh kan siapa minum kolam Nabi tanda nak masuk syurga. Minum tu untuk menghilangkan dahaga sampai bila-bila. Jadi dalam syurga minum bukan dahaga, minum bersukaria. Macam tu jutawang-jutawang sekali makan di hotel semeja 4,000, semeja 5,000, betul tak? Main udang ketok je, udang karang je, besar kepala, besar magak Vespa udang. Dia makan tu kelapa orang tau, VIP-VIP tau. Tak, dia galak. Nah, ha, maka syurga gitu kau, bukan dahaga. Eh? Kerana dalam perut, tak ada kisah orang. Jangan ni lalu kau mulut lalu kau. Ya, yeah, kerana di mulut terasa sedap. Mulut pak rasa sedap. Sedapnya air kok mulut tak? Kok mulut. Sedapnya makanan kok mulut tak? Kok mulut. Nah, kau mau merahi gaili kuim dia. Pung buku. Haji Sekebang. Oh, tu. Masa mana sedap? Letup perut ke masa buh dalam mulut? Buh dalam mulut. Nanti kita belah pita. Suruh doktor belah. Lepas tu buah Haji Sekebang. Boleh sepeseng. Tak. Tak rasa benda. Dalih kalau tak boleh makan minum, sepitar, dia masuk air ikut tangan. Sedap tak? Ada. Oh, manis tak tu? Manis. Manis ingat apa manis? Messi, manis ingat. Kita kabar dah kurang manis. Tak berasa dah manis ke lazat ke ni. Mulut. Faham? Lelah lalu air ikut mulut, ada dah. Lalu makanan ikut mulut, hilang. Maka perut ada tak? Masuk makanan? Tak ada. Maka sebab tu tak ada kecing, tak ada berok. Faham lagi? Eh? Dah ada pun dalam dunia, Tuhan proses lagu lain. Masuk makanan, masuk air, Tuhan pun pisah. Hak ni jadi daging. Hak ni jadi lendir. Hak ni jadi tenaga. Hak ni jadi karbohidrat. Hak ni jadi air kecing. Hak ni jadi power. Ha, macam-macam masa. Ni jadi darah. Betul tak? Hak napisang jadi najis. Sebab tu kena buat jambang. Maka tidak ada minum, tidak ada makan, tak ada kecing. Eh, ada minum, ada makan. Tapi tak jatuh perut, tak ada kecing, tak ada berok. Ha. Ha. Tak ada darah haid. Tak ada darah nipah. Tak ada putihan. Tak ada segugup. Tak ada tubik air mazi. Tubik air mani tak ada, tak ada belaka. Faham? Kotoran tak ada. Eh? Ha.
Tak ada adalah hati kata dan di dalam syurga itu rumah daripada emas, jamban daripada platinum. Ada. Jamban ada. Faham? Ha, pasal tak ada berak kecil. Nak. Ha. Dah jalan jumpa rusa. Comel ya rusa dalam syurga. Nak, rusa tu tanya balik. Nak. Mana dia tanya temu nak aku makan makan aku. Dia kata nak ah. Rusa tanya balik, tiga rasa. Kita jawab singgang. Ha, nampak? Ha, ni dalam hadis tak khabar gitu, tak detail gitu, tapi mengikut apa yang kita nak, dia akan termasuk sendiri. Faham lagi? Maka dia pun jadi masuk dalam periuk apa semua, terhidang di atas hidangan. Nak Allah, makan, seka usaha, tak bagi dah, surga. Faham? Maka kita pun kehek tulang, tulang dia bercantum-cantum, keluar kulit, hidup berlari-lari, dia jadi dalam taman surga. Nak? Ha. Tak ada kecing, tak ada berok. Ketuk ada? Tak ada. Air liuk? Tak ada. Inguh? Tak ada. Tahi hidung? Tak ada. Tahi mata? Tak ada. Tahi telinga? Ada. Bini kita? Betul-betul pure, bersih. Lahum azwajum mutahharah. Turak. Dan dapat bagi lelaki ahli syurga itu isteri-isteri yang bersih. Buka tafsir pula. Dia pun kabur. Makna bersih ni suci daripada haid, suci daripada nifas, suci daripada air kecing. Tak ada rohok, tak ada ketuk, tak ada tahi, tak ada. Tang. Ha. Ini kita comel mana tengok pagi tahi mata, baik. Macam kucing belong. Tak ada. Neh, ni orang nikah 5,000 belanja. Ada haid tak? Ada busuk kohong. Tak ada. Neh. Ha. Eh, tohuk sekali tohuk, roti batal tu setambung tohuk. Faham tak? Bosuk kohong. Cambik kepala bolas kekuk supik dia. Faham gitu. Faham? Masuk hospital kita. Nak, comel lagu mana. Syurga dia tu bit benda gitu. Tak ada. Nak? Ha. Maka itu satu saja yang keluar daripada tubuh ahli syurga. Hadis kita. Iaitu peluh. Dan peluh itu bila berbau, lebih harum daripada kasturi. Bila dia keluar, peluh berbutir-butir, warnanya berkilat-kilat dan menjadi seperti permata. Bila dia jatuh, melenting-lenting seperti mutiara jatuh di atas latar. Ha, peluh kita keluar tu jadi mutiara, bau macam kasturi, jatuh atas latar neting pula. Ting 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 ting. Ha, waktu bik lagu pula. Nah, Allah Rabbi hebat. Oh, kita cerita tu hebat dah. Ha, oh, Allah hebat lagilah. Mala ainu ra'at wala uzunun sami'at. Nah. Ha. Yang ketiga lebih harum daripada kasturi dunia, bau bidadari. Bau bidadari. Nah. Ha, bidadari ni agak puan lelaki. Puan. Faham tak? Neh. Tapi bukan jenis daripada tanah. Puang macam puang bini kita tu lah. Macam awet, tersembah lah puang. Bila lari. Tapi waktu jenis tanah. Hak ni dia buat daripada barang syurga. Ha. Ha. Baunya berharum daripada kasturi. Bau tubuh dia. Dia tak sembuh minyak angin lagi. Tubuh dia saja. Ada ni kau puang lawa bau macam kasturi. Ada? Tak ada. Ni tengok tersembah hari satu. Kali siapa Abah Haji. Awet. Tolong ni peluh tiok ni. Ha, duduk tafsir dia sepan. Nyandol 3-4 orang. Cik lalu. Ha, apa? Apa? Bau minyak gas ada. Bau obat beca ada. Ha, dah boleh lawan. Ne? Beda dari syurga hebat. Ha, tu cerita. Tapi, maknya, airnya lebih harum daripada kasturi. Atas dunia kalau ayat jenis bau wangi ayam dia. Mak kita minum mo. Berapa sikit dia dia. Nah. Air sigaklah bau daun pandang. Tu tak? Wangi tak? Ah wangi ke tu? Ah, sigak tu orang merasuk dengan daun pandang tak? Baru sedap tak? Kalau dulu ni tak bau daun pandang, bau lalang. Ada bau benda. Nah, nak utung so.
Nah, dau pandang. Eh, bu dau pandang. Jadi air sirap tu kita buang gelas tu buang kat mulut tak minum lagi. Eh, bau wangi. Betul tak? Alah. Bulan puasa cuma bulan puasa ditambah telur ketuk. Ha. Ha. Bulan puasa ada telur ketuk. Nampak. Muka puasa tu lah kita tengok benda apa ya? Telur ketuk tu bang. Ha? Telur ketuk mu ni aku bodoh makan telur ketuk. Daklah butir selasih tu lelaki bodoh kok. Neh. Ha, orang angin butir selasih bagi telur ketuk. Nah. Ha. Jadi bila dia tu untuk diminum mesti kena ada piala, mesti kena ada gelas dan bijananya lebih banyak daripada bintang di langit. Allahu Rabbi gelas. Bintang di langit kalau kita bilang gila kita. Tak akan dapat bilang. Pakar-pakar duduk seperong bintang nanak malang beribu tahun tak akan dapat menghitung jumlah sebenar bintang kerana terlalu banyak bintang di langit. Dah sebanyak itulah. Bukan sebanyak tetapi maknanya pandangan bagi banyaknya neh seperti bintang di langit. Ha. Dan barang siapa minum daripadanya daripada telaga Nabi kolam Nabi niscaya tiada dahaga ia orang yang minum selama-lamanya. Allahu Akbar. Allah punya kuasa. Rupanya dahaga dan lapar ini adalah Allah punya kerja. Ada orang Allah beri tak lapar walaupun tak makan. Betul tak? Ada orang yang Allah beri makan pun kau lapar. Neh, sebab itulah kita ratik la ilaha illallah. Siapa belaka dalam tu? Tiada yang memberi kenyang melainkan Allah. Tiada menghilangkan dahaga melainkan Allah. Dah tu air makanan sabak saja. Sabak ni makhluk. Yang menjadikan makhluk bernama sabak Allah. Allah ni siapa? Musabbibul asbab. Yang mencipta segala sabab-sabab. Wa ja'anna likulli syai'in sababa. Dan kami jadikan bagi kebanyakan perkara-perkara yang berlaku di dalam dunia ini dengan bersebab. Nah, ha. Jadi siapa minum lepas pada tu tiada lagi dahaga selama-lama. Tahu di mana ke pengarang reka je ni? Dah inilah ucapan Nabi SAW. Nabi kata ke mana? Wa man yashra' lam yazma' abada. Barang siapa minum lam yazma' abada, tiada akan dahaga lagi selepas minum abada selama-lamanya. Ha. Ha. Ada dah air dalam dunia ni hak mahal lah kita minum. Lepas tu pas ni dah dahaga dah pas bila-bila. Ada? Tak ada. Sebab tu lah hak lebihnya Rasulullah. Tapi dah kita jahil duk pelebih orang lain. Padahal kita ada barang lebih. Nak? Ha. Tengah bawa Jaguar. Nampak? Neh, harga beli 1.4 juta. Jaguar baru bawah. Ha. Jarang orang ada. Dorang-dorang berit tuang Jaguar. Sebab apa? Kejut tengok kacir. Turung Jaguar pergi tengok kacir. Lawa, lawanya. Padahal dia naik Jaguar. Bahan daun ketung. Neh, dah mu naik ada jaga muda bangga kereta mu. Bangga kereta baru murah pula lah. Mu nyakit ni. Mana ada pemimpin yang paling hebat tak bangga. Duk bangga dengan kepimpinan kerajaan dunia. Betul tak? Ada masalah something wrong. Ataupun ada tumor tok. Ha. Dah lebih kali ada Rasulullah. Tak rasa hebat. Tak rasa bangga. Duk bangga kat dunia. Siapa tenggelam tak nampak Rasulullah. Nyakit tu. Macam tuang jaguar dia. Tak. Habis hayat tu. Tengok bira jalan ni. Siapa? Tak ada tuang dah ke? Enjin hidup. Ferrari. Lamborghini. Bugatti ada. Maserati ada. Wah, kereta 3-4 juta sebuah. Pahana tuang. Huh, duk khumum dia. Khumum kacir. Tak je kelih. Faham? Haa, tu nyakit tu. Neh? Haa. Dan perkataan pengarang dan bermula kolam hingga akhir itu artinya setengah daripada yang wajib kita benarkan kolam yang mengurnia memberi oleh Allah Ta'ala akan dia akan Nabi akan kolam itu bagi Nabi yang salam dan adalah hikmahnya buat pertolongan bagi umat yang dahaga mereka itu tetekala keluar daripada dalam kubur. Haa.
kolam ni mengikut pendapat yang sahih sebelum daripada neraca. Ha, sebelum daripada ditimbang dan sebelum daripada sirat. Kerana manusia keluar daripada kubur dalam keadaan dahaga. Bayang ha, kalau sehari kita dah tu bik rumah air tak ada dahaga. Dahaga lah. Dah nu wak dalam kubur. Ha, nu zaman Lieutenant Adnan wak dalam kubur tahun apa? Tahun 45. Betul tak? Neh, lama ni dah 70 tahun dah. Tak tahu dahaga lagu mana. Ha. Neh. Zaman Sultan Umar berapa tahun dah? Mang. Ni sekarang. Ha? Dah mu benda tahu awak gitu. Ha? Zaman Sultan Umar berapa tahun dah? Ha? Aja lalu kat jalan Sultan Umar. Ha dah, tahun bila? 1870. Hang. Neh. Ha. 1870 sampai 1890. Hang, tu zaman Sultan Umar. Dah kita apa? 120 tahun dalam kubur. Pas zaman Sultan Umar, Sultan ni pula Acik jawab, orang Terengganu. Hang, mong. Ha? Ha, otih anda. Sultan Zainal Abidin 3. Hang, sekolah harap. Hang. Ha. Pas Sultan Zainal Abidin. Ha. Tik mang. Jaroh Terengganu hari ni. Sultan Sulaiman. Kau lah kak dia. Nak? Ha. Ratus tahun tu. 120 tahun zaman Sultan Umar. Orang zaman dia tu. Ada di alam barzah. Bayang. Tak minum air. Nak? Ha. Nu zaman Hang Tuah. Hang Jemak. Hang Kasturi. Hang Lekiu. Hang Lekiu. Segi. Hang Leke. Hang Leke. Hang punya pasal. Kedah kalah? Tak. Ha. Kononnya kalau berita kita tu sungguh. Tahun 500. Ha, dah tahun 500 ni berapa dah? Nah. 600 tahun dah. Neh. Ha. Zaman Rasulullah 1500 tahun dah. Zaman Nabi Musa 5000 tahun dah di alam barzah. Nah, bayang ah, bakit dalam keadaan sangat dahaga. Neh, umat Nabi dapat minum di kolam. Nak, dara nak minum gua ni, leni kondeng Nabi. Oh, ada nak ikut Nabi belaka, dari cari makan. Ha, main ikut Nabi belaka. Ha, nak minum kolam pun gitu. Nak, kondeng Nabi. Dah nak ikut Nabi, ingat apa pun naik kereta? Naik uta lah, ikut Nabi. Ha. Oh, berat set-set ni. Nah, berat. Neh, ha. Tapi buat apa dia tak payah kita kaboy tak jadi apa kau? Oh gila. Ha. Ha. Lepas tu dia kurung. Dia hospital ni dia ada dua. Sana dia panggil sekretari. Jiwa saja. Hak tu boleh nasihat, boleh boleh pujuk, boleh beri pay. Hak sia lagi dia buat jaring. Hak tu jaring si, sosol ngang si. Dah tu dah beri pay, hak tu dah dua tu lah. Ha tak? Ha. Padahal hospital dah apa-apa dia kurung tu. Pasal tu jenis tak boleh buat benda tu. Nak? Pakai kurung tepik itu ah meang meang dok tepik munya ngah politik mu politik lah ni ni dah kau pita semua ada kat bahagian jari mesti nah tu tak ada rawat tu eh lembut sikit bawa tepik masuk buat hak aman-aman dengan ah tu sekretari buat 14 tu ha ha gitulah keadaan hari ni gila dah. Nah, kata ke Islam, kata ke hukum, kata bila orang tegak, marah orang pula. Nah, ha lihat jenis-jenis kutip dalam Facebook tu, kurung. Faham? Ha, awak jari mesti ramai pula bidung. Dan adalah tempatnya sebelum titian siratil mustaqim atas perkataan jumhur. Walau bagaimanapun ada pandangan mengatakan selepas titian. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu mana yang sebenar. Itu bukan masalah kita. Kita hanya wajib beriman wujudnya kolam Kausar. Kerana Allah kata inna a'tainakal kausar. Aku kata Allah, aku beri kepadamu satu hadiah hebat, iaitu kolam bernama Kausar. Ha, fihi
khairun kasirun, dalam kolammu ni adalah kebaikan yang tersangat banyak. Nah, ha. Ban bermula katanya sebenar ia kerana menunjuk atasnya oleh beberapa hadis yang mutawatir. Mutawatir ni makna benda, makna ramai sangat yang meriwayatkannya, mudah-mudah dalam ilmu mustalah. Menceritakan dia oleh lebih daripada 30 orang sahabat Nabi SAW. Imam Syafi'i menetapkan mutawatir mestilah sekurang-kurangnya 5 orang meriwayatkan. Umpamanya, meriwayatkan hadis ini oleh Abu Hurairah. Dah dia seorang, dia seorang je. Dia dipanggil tidak mutawatir. Mutawatir ni Abu Hurairah ada riwayat, Ibnu Mas'ud ada riwayat, Aisyah ada riwayat, Sayyidina Umar ada riwayat, Sayyidina Uthman ada riwayat. 5 situ, maka dipanggil paling kuat mutawatir. Ha. Ha. Dan mana kuat dengan hadis sahih? Dia lebih kuat. Hak paling kuat sekali dipanggil hadis mutawatir. Ha. Ha. Dan barang siapa mengingkarkan akan dia akan ada kolam bagi Nabi, ia ada jadi kafir tetapi adalah ia fasik, dan sesungguhnya telah menafi akan dia oleh Mu'tazilah, iaitu haram dan berdosa besar. Faham? Ha. Kemudian wasyafa'atul lati iddakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbar, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan pertama, saya nak tanya tentang solat jamak dan qasa. Kalau saya akan nak pergi KL, lama 4 hari, adakah saya boleh solat jamak qasa semasa di sana di KL? Minta pencerahan. Acak dah khabar dah, biarlah kita khabar sekali lagi pendek-pendek. Neh. Ya, kita nak qasa jamak ni kita kena tahu dulu kita ni musafir ke tak. Neh, ha tu cara dia. Hukum diri dulu. Aku musafir, boleh jamak qasa. Aku dak musafir dah, aku mukim, dak boleh jamak qasa. Baik, benda makna musafir orang yang nak berjalan destinasi dia lebih daripada 90 km lebih kurang. Jadi kalau nak pergi ke KL dari Terengganu, maka kita bila keluar pada mukim Pasir Panjang sudah bernama musafir. Sebab apa dapat nama musafir? Pasal kita nak berjalan ke KL, jauh sangat. Ha, baik, nak kemudian kalau kita nak singgah pula di KL, musafir ke tak lagi? Baik, tengok yang kedua pula. Yang kedua makna musafir, orang yang berjalan jauh atau dia singgah pada satu negeri yang tidak melebihi daripada 3 hari. Bermakna kalau mu nak pergi KL, mu kena tahu dulu nak pergi itu berapa hari. Nak pergi 3 hari saja, 3 hari ni kira guana, hari pergi kira tak? Tak kira. Hari balik, tak kira. Gi hari ni dia, hari ahad, Isnin, Selasa, Rabu, kami. Gi hari ahad, balik hari kami. Maka Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari saja. Dah hak pergi kan? Hak tak kira. Kami balik kan? Kami tak kira. Walaupun ada di KL, pasal di KL hari balik. Hari yang bukan hari pergi, hari yang bukan hari balik, berapa duduk tengah? 3. Ah, 3 hari saja menghukum duduk di sana. Siapa yang kira 3 hari gini, dia musafir. Boleh jamak qasa. Faham? Tiba-tiba nak balik hari Jumaat, maka pergi bila? Hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat gitu. Faham tak? Baik. Ahad kira tak? Pergi. Tak. Kami hak balik kira tak? Tak. Maka tinggal 4 tengah. 4 hukumnya mukim. Maka setara 2, 3, 4 tak boleh jamak qasa belaka. Faham? Ha. Soalan seterusnya, salam, kalau kita baca Quran walau satu huruf dapat tak pahala, tapi kalau baca Iqra' lagu mana pula? Sama tak pahala huruf dalam Quran tu? Kenapa beza tawakal dengan tawasul? Kalau boleh jawab, bijak. Nabi kata barang siapa yang membaca satu huruf, satu pahala. Eh, jadi siapa yang baca alif lam mim 3 huruf, 3 pahala. Kemudian pula Allah beri pula elaun. Setiap pahala digandakan paling kurang 10. Bermakna kalau alif lam mim paling kurang dapat 30 pahala. Tengah ulama kata 33 pasal 10 tu suku. Hak se ni hak asal dah. Faham lagi?
Jadi hak dibaca dalam Iqra. Iqra tu tujuan baca supaya pandai baca surah Abah ke supaya pandai baca Quran? Supaya pandai baca Quran. Perkara yang yajuru, yang membawa, meheret kepada pandai baca Quran, maka dapat pahala awal lagi dah. Tak baca lagi, baru pergi beli Iqra, dapat dah pahala. Tak pergi lagi, baru isi minyak kat sel, nak pergi beli Iqra lagi, dapat pahala dah. Faham lagi? Haa. Tawakal, tawasuh, barang lain-lain. Tawakal ni kita buat satu perkara dan serah kepada Allah, menjayakannya. Kita berniaga. Niaga ni kita buka kedai begitu, gini, beli meja makan, beli apa. Dan kita berserah kepada Allah. Nak? Bukan kita yang menetapkan nak berjaya atau tidak. Kita panggil tawakal. Tawasul, iaitulah kita dengan menyebut perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak dalam berdoa. Contohnya, benda yang dibenarkan pada syarak, kita sebut kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Nak, umpamanya kita kepik, ada musuh depan, kita tak nak lari dah, tu ada jalan kita boleh lalu ni. Tapi kalau lalu takut ni, ni dianiaya di musuh, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau selama ini aku beramal kepadamu ikhlas bukan kerana orang lain, memang kerana-Mu, lepaskan aku hari ini dalam kesulitan aku ini. Maka tu apa panggil tawasul. Dah kalau doa tak ada tawasul, tak khabar benda-benda gitu, terus berdoa, ya Allah, lepaskan aku dari kesulitan. Faham? Saya kalau jumpa kawan-kawan saya selalu beri salam, tapi ada yang kata tak payah beri salam. Jadi betul ke atau salah? Jawabnya, apa yang kawan awak khabar tu betul lah. Iaitu tak payah beri salam, mudah saja. Kita jumpa kawan-kawan, kita berkata assalamualaikum. Payah tak kata gitu? Payah tak? Tak payah. Maka betul lah. Betul lagi. Tak payah, mudah je beri salam. Tak. Yang payahnya setiap kali kalian ni jumpa, kena nyanyi lagu negaraku sampai habis. Baru payah. Jumpa negaraku, nak boleh ke habis. Tak, tu baru payah. Beri salam mudah tak? Mudah. Kalau gitu maksudnya tak apalah. Takut kawan-kawan kata tak payah beri salam ni, maknanya tak main salam-salam, tak payah beri salam. Tu salah. Kerana bercanggah dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak. Ada kali kawan mu kata tak payah beri salam ni, maknanya dah acak sangat beri salam, tak payahlah acak-acak. Kalau begitu terus tak apa dah. Kalau gitu daklah haram. Tapi ada orang yang benci jenis salam-salam ni. Selamat pagi, good morning, berahi ingat dia. Ni dia panggil otak orang putih. Muka darat, otak orang putih. Nak solat jenazah, adakah kena siap gali kubur dulu? Tidak wajib. Faham tak? Cuma kita timbanglah hak mana hak kemudahan. Tidak ada mana-mana kitab yang khabar kena ada tukang mandi dulu baru boleh beli kain kapang. Atau kena ada kain kapang dulu baru boleh cari tukang mandi. Tak ada. Kena siap lu gali lubang baru boleh mayang. Tak ada. Cuma pandangan setengah-setengah tok guru. Dah kita pergi mayang dulu, kubur tak suruh gali lagi. Dan kan selepas mayang nak bagi kubur. Maka melambat-lambatkan itu tidak baik. Maka kita fikir sendirilah dan supaya tidak terjadi lambat. Jepuk orang semayang suku 3-40 orang, tuan mau semayang dulu molek ke tak gitu? Jawabnya, hukumnya harus, tak payah balah-balah gini pasal ada berlaku perbalahan. Jadi sebelum orang sejik siapa, anak-anak beranak semayang dulu, lepas tu orang semayang pula, jadi kebalah. Ni kata tak boleh mayang dulu waktu mari ke diang. La ilaha illallah. Bapa jadi kebala ni, fardu kifayah kan ni. Faham? Siapa-siapa nak mayang lah. Cuma kalau ada jemaah yang ramai dan masanya telah dekat, maka kita tunggu kubur ramai-ramai. Faham? Buat sekaligus. Saya ada dengar orang ngajar Nabi dikapangkan tak pakai kopiah dan serban.
Nak pakai masa hidup ah, betul ke tak? Jawabnya betul. Nabi tidak dipakaikan serban ketika kapang, tapi dipakaikan dengan jubah Nabi yang Nabi pakai ketika hidup. Faham? Ha. Lalu dibuat kemusykilan, adakah harus maka dipakaikan kopiah atau serban kepada mayat? Dan Rasulullah tidak memakai serban ketika dikapangkan. Ulama menjawab harus. Nah, ada radak puhati pula marah pakai serban pasal Nabi tak pakai serban. Nah, jangan sepik ingat kita. Nah, ikut ulama senang. Ulama ni nak kata harus ni bukan cara kita. Nampak ulama neh dengan perincian. Neh, jadi ulama mengatakan tidak menjadi kesalahan. Ha, nak pakai piah, nak pakai serban. Nah, ha, cuma canggung lah kalau jenis hak tak pakai piah. Nah, ha, jadi mayat baru pakai piah. Nak, ha, masa nak tutup kepala tu, tukang mandi kata, Cik Jah, hey, ambil piah, ha? Nak ubuh piah, ha? Kena nak ubuh piah laki mu ni. Ha, ubuh, ha, alat sikit. Ha, nampak? Berak ubuh piah atas kepala je kaki. Ha, nampak? Eh? Ha, suka habis anak beranak. Mak tu, jomel juga, ayah mu akan piah, ha, amin juga. Ah, anak-anak pun, oh, no, meh ayok, akan pihak, ah, mampu kerah dah. Nah, siapa baru nak pakai pihak? Nama dah. Ah, tu boleh tahu, pakai tudung? Ah, tudung memang pakai. Banyak perempuan Islam pakai tudung lelaki, betul tak? Sekali pun masih hidup, dia pakai skirt. Nanti pun dia nak pakai tudung. Jenis perihal. Bila mati, ada perihal? Tak ada. Kerana kapang, dia buat tudung. Ha? Ha. Itu lebihnya. Pasal apa? Pasal waktu barang wajib. Nah, ketika hidup, dok tutup rambut. Bila mati, pakai tuduh khipmuk jadi muka. Dah tak sabar? Ini baru pakai sehari dua, takkan sekong. Nah, dah dipakailah sebelum kita dipakaikan oleh tukang kapang. Nah, tudung tu api. Ya, tak ada masalah. Bukan barang wajib. Nah, boleh tak kita timbuh tanah sampai penuh keranda di dalam mayat di dalam keranda? Tak ada salah nak timbuh penuh ke nak timbuh separuh ke, tak ada masalah. Yang tak bolehnya timbuh mayat sampai tutup semua, tak boleh. Faham? Jadi mayat tu kalau kita bubuh dalam keranda, kita bubuh sikit saja tanah. Mu nak penuh keranda tak ada masalah, tapi jangan kambuh banyak. Ha, ha, begitu juga dengan liang, melainkan darurah. Tak boleh nak lewat liang, tak boleh nak buat keranda. Terpaksa kena kambuh dengan tanah. Faham? Ha, tu lain. Saya ada jumpa duit kat kawasan hostel, duit Singapura, besar juga nilai dia. Hari tu dah tanya kat Facebook tapi tak ada orang ngaku. Saya nak buat guana dengan duit itu. Jawabnya, kalau besar nilainya, tunggulah setahun. Setelah kita iklankan, baru boleh kita belanjakan dia. Soalan seterusnya, adakah sah lepas taklid nikah sekiranya aku meninggalkan dia atau dia tinggalkan aku selama 4 bulan, maka terjatuhlah talak akan dia. Yang jadi masalahnya, talakkan hak suami. Berdasarkan lepas taklid itu, sekiranya si isteri meninggalkan suami selama 4 bulan secara senyap, dengan sengaja akan terjatuh talak itu. Mohon penjelasan. Maksud taklid talak gini, jikalau laki-laki meninggalkan suami, laki-laki meninggalkan perempuan, atau perempuan meninggalkan laki-laki, maka kalau pihak laki-laki ialah kalau pihak perempuan, lagu mana pula? Jawabnya bukan jatuh automatik, mestilah dengan pengesahan. Yakni apabila salah seorang meninggalkan selama 4 bulan berturut-turut tanpa uzur syar'i, maka jika hendak, pihak isteri atau suami berhak mengadu kepada mahkamah syariah. Bila mengadu bukan makna jatuh. Mahkamah syariah pun menyiasat. Apakah punca tak balik 4 bulan? Bukan jatuh ada gitu.
Bila sudah disiasat, sah belaka, tak ada uzur syar'i, disengajakan. Maka pihak laki-laki tak apa, ada memilik talak. Bagi pihak perempuan, ada juga talak. Tetapi talak perempuan tak boleh daripada diri. Kerana perempuan tidak ada talak. Maka dia wakilkan kepada qadi atau mahkamah syariah. Jadi dijatuhkan oleh pihak qadi. Sebab tu ada bab fasakh. Fasakh ni suami tak boleh cerai isteri. Isteri nak cerai juga. Ada sebab-sebab. Tak boleh nafkah. Maka isteri mengadu kepada qadi. Qadi siasat betul kes ni berlaku. Dan suami akan disuruh sekali lagi untuk menceraikan isteri. Suami enggan, maka qadi menjatuhkan talak bagi pihak isteri. Kerana isteri tidak boleh mentolak daripada pihak dirinya. Faham? Soalan seterusnya. Seorang yang cerai suami, dicerai oleh suami dengan talak satu. Sepanjang tempoh iddah, suami tidak rojok. Sampailah iddah isterinya habis. Kemudian suami ingin kembali pada isteri dengan akad nikah baru. Adakah bilangan talak yang tinggal kekal atau bilangan talak menjadi kembali kepada bilangan talak akad nikah baru, iaitu tiga? Mohon penjelasan. Bila seorang laki-laki suami dia cerai isteri dia, lepas cerai dia pun habis iddah, dak rajak, nikah semula. Bila nikah semula, sah dak? Sah lah. Nikah dengan janda semula. Faham lagi? Baik, bila dia nikah semula, pernikahan yang baru, baik, ada tiga pula talak ke ada dua dah? Pasal hari tu talak dah sekali. Jawabnya tinggal dua saja. Faham? Pasal dulu talak dah. Dia bukan bila talak, jadi tiga mula. Talak, tiga mula dah. Dia kena habis dulu, baru kosong-kosong mula. Dia sama macam liga perdana. Lawang di Kelantan kena 4-1. Lepas tu mari lawang sini pula kosong-kosong ke, ada dah 4-1 tu. Ada dah. Faham tak? Sama lah. Dah bila nak kosong-kosong mula? Habis. Kat gi final. Hak musim baru, baru kosong-kosong mula. Maka gitu juga. Bila dia cerai tu sama ada dia jojok, tetap ada dua dah lagi. Atau dia nikah semula, tetap ada dua lagi. Bila nak dikosong-kosong mula, dia kena cerai tiga. Kena habis dulu. Dan bila habis, dia nikah dengan laki-laki lain pula. Tak panjang umur, mati laki baru, boleh nikah dengan laki balik asal tadi. Hak tiga dulu. Maka bila nikah, kosong-kosong mula. Musim Liga Perdana baru. Faham? Sebagai seorang musafir, mana lebih afdal mengerjakan solat tamam atau jamak? Baik. Kita musafir, kita bagus buat 4 rakaat, tamam 4 rakaat ataupun buat qasar 2 rakaat. Jamak atau buat macam biasa. Imam Syafi'i dan ulama fiqh mazhab Syafi'i menjawab dalam kitab-kitab fatwa. Jika musafir itu tidak lebih dari 3 marhalah, maka hukumnya harus ataupun afdal dibuat dalam keadaan tamam ataupun macam biasa. Tapi kalau 3 marhalah lebih ke atas, afdal jamak atau qasar. Nampak lagi? Baik. 90 kilometer. 2 marhalah. Kalau 1 marhalah, berapa kilometer? 45. Dia kata 3 marhalah. 45 kali 3, 135. Jadi kalau 135 ke atas, destinasi afdal jamak qasar. 135 ke bawah, afdal macam biasa. Nampak lagi? Itu pandangan mazhab Syafi'i. Tapi afdal kalau nak jamak orang namu, tak ada masalah. Faham? Bolehkah dikerjakan solat sunat qauliyah ba'diyah masih jamak qasar? Setengah ulama mengatakan boleh. Setengah ulama kata tak boleh. Silakan taklid mana-mana. Ulama belaka.
Bolehkah Ustaz jelaskan ayat Quran tentang suatu kaum tak akan mengubah diri sendiri nasibnya, melainkan kaum itu sendiri mengubahnya? Bolehkah Ustaz jelaskan ayat Quran tentang suatu kaum tak akan mengubah sendiri nasibnya, melainkan kaum itu sendiri mengubahnya? Kita jawab kerana yang disebut oleh ulama-ulama tafsir, tak ada dalam Quran ayat yang berbunyi begitu. Yang adanya ayat Allah tidak akan menarik kembali nikmat yang ada pada satu kaum jika kaum itu bersyukur. Bila mereka tidak bersyukur, Allah tarik balik nikmat yang telah diberi. Tapi kita salah dengar lama dah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nampak? Allah Ta'ala tidak mengubah nasib satu kaum, melainkan kaum itulah yang mengubah nasib mereka sendiri. Ini terjemahan Mu'tazillah. Disebut dalam kitab-kitab tafsir Ahli Sunnah. Sedangkan makna ayat ini bukan Allah tidak mengubah nasib satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim bi qaumin. Allah Ta'ala tidak mengubah, itu makna Allah tidak akan menarik nikmat yang telah diberi kaum yang bersyukur. Tapi bila mereka sudah tidak bersyukur, Allah tarik balik nikmat. Soalan seterusnya, saya mau bertanya, apakah hukum oral sex? Sebab ada saya baca Dr. Yusuf Qardawi fatwa harus, dan Mufti Arabi Selatan mengatakan haram. Jawab sama dah itu dah. Terjadi khilaf, sama-sama dah jawab, di kalangan ulama dalam masalah ini. Betul tak kita jawab dua pendapat? Satu mengatakan harus kerana tiada nas pada mengharamkannya. Yang datang haram itu hanyalah ketika period dan duhur. Betul tak? Adapun yang mengatakan dilarang kerana satu hadis yang berbunyi tahiru afwahakum fa innaha masalikul Quran au kama qala. Itu hadis tu. Jadi berlaku khilaf. Ni dijawab di soalan pun ada khilaf juga, macam kita duk jawab sama dah. Faham tak? Memang khilaf ulama. Jadi dah nak taklid mana mang? Sok Qardawi hak aruh ke hak Saudi Selatan? Hak aruh. Dah. Itu masalah. Nah, kalau 40 berat dan nah. Kalau orang ni taklid selalu. Okay, mal ni suka ada benda dah suka ya. Sengih gitu ya, tak memang. Agak cetong lah. Saya buka komputer suami saya. Saya jumpa gambar bekas isterinya dulu. Dia simpan dalam komputer. Saya delete semua. Dosa tak saya? Nampak? Jadi isteri ni, dia jumpa dalam komputer tu lelaki dia gambar janda dulu, lamalah isteri dulu. Malak, dia pun delete semua. Dosa ke tak? Jawabnya, dosa atau tidak bergantung kepada suami. Khabar ke suami, suami kata, oh, malik kita dah ingat nak delete. Tak dosa. Dia kata, sebab apa mungkin delete nak simpan, tunjukkan anak-anak saya ni lah, mak dia dulu begini-begini. Haram. Haram. Hak orang kan tu? Sedangkan seorang suami, walaupun telah bercerai dengan janda dia, kata setengah ulama fiqh, kalau janda dia tu mati, dia boleh pergi mandi. Faham? Dia nak delete saja.
Apa hukum saya bermasam muka dengan suami saya? Tanda nak protes. Sebab suami saya suka lepak buang masa. Bila saya tegur, bila saya buat muka masam, suami saya tegur. Ia kata, dah baik buat muka gitu. Lepas suami, derhaka ke saya? Jawabnya ya. Orang puan hanya dibenarkan bermuka dok comel, bermuka keruh, bermuka masam kerana menahan sakit. Dan kata tengah lama ketika period. Faham? Sebab period ni kadang-kadang dia masalah. Dia berkait dengan saraf. Nah, dia berkait dengan jiwa. Nah, ada main orang puan tak ada masalah. Time period dia tak rasa sakit, tak rasa pedih, tak rasa tak rasa masalah. Relax, senyum semua ada kau. Tapi ada perempuan yang dia rasa rimah dengan period. Tahu tak? Ada yang jadi muka. Muka dia macam kotak kasut. Saya kat you. Faham tak? Itu tak boleh marah ketika dia telah dilanda oleh musibah syar'i dia panggil. Faham? Bukan yang dia minta. Tapi dalam keadaan tidak period, mesti tak boleh bermasam muka depan suami. Lepas tu nak terima pernikahan, kena ingat. Aku kat gi masam muka berdosa. Jawab berdosa. Tak dengar satu je arahan dosa. Benda-benda ni tak ada dah pada isteri akhir zaman. Tahu tak? Dengar. Ramah dengar. Siap kuliah muslimat. Siap buat baca Yasin. Tahu tak? Racok lah ni orang puan. Ramai Allah kalau lelaki. Ada baca Yasin, ada kuliah duha, ada kuliah subuh. Melenggang kelek kitab. Gila aneh cik yang gila. Kuliah subuh. Bagian kuliah. Tapi bagian muka gelebeknya dengan suami buat tak lagi? Buat juga. Lepas tu Nabi kata jenis tulang bengkok. Lagu-lagu mana pun dia akan reyok juga. Ha tak? Jenis tulang bengkok. Bukan jenis jorang, street gitu. Tak? Kalau dia takut masa dia dengar kan? Dia dengar dosanya aku dah buat masam muka ke lelaki yang dia. Aku nak minta apa balik lagi dengan lelaki aku. Masa dengar je. Balik sekarang dah ingat tegang. Kena si orang pinggang. Ni tanya balik muka tu lelaki dia. Ada orang puan kau. Odoh tak mahu. Tak boleh. Muka kena senyum. Walaupun suami kita salah. Muka kena senyum kau. Ambil pagi tu semua. Itu semua. Pasal apa pagi tu semua benar? Tak boleh lawang, tak boleh cakap, tak boleh tinggi suara, tak boleh paling tak lain masa lelaki cakap. Faham tak? Lelaki cakap tak boleh letak telefon, tak boleh harang, warna parung tu. Sebab dia tanggung dosa mong. Faham? MB tak tanggung dosa mong. Lelaki mu tanggung. Motobik tak pakai tudung, lelaki mu dosa. Motobik pakai kain belah tubik betih, lelaki mu dosa. Mu tak mayang garik, lelaki mu dosa. Maka mu kena taat. Selagi dia wajib kena cari makan kemu. Pagi kali, petang kali. Mu sakit perut, nak berok, makan banyak. Dia kena beli obat. Suami belaka, maka wajib taat. Masang, tak boleh. Kalau nak marah sangat, nak masang, masa suami tak ada. Gerang, nak tunjuk kau masang. Saya tak kata, biar mu balik kat gitu, lelaki mu balik. Mu buat muka gini. Giteh dulu kat cermin, bodoh. Jadi dia test dulu kat cermin muka buat muka macam trailer macam motosikal muka. Tu dia hasutan syaitan. Nak buat juga pasal kita ada jiwa, ada perasaan. Boleh buat. Suami tak nampak. Suami tidur, buat muka masam. Tak apa kan? Betul tak? Soalan seterusnya. Mana satu sunnah Nabi? Solat subuh baca kunut atau tak baca kunut? Dua-dua sunnah. Pasal hadis, dua-dua. Ada hadis riwayat tak baca kunut. Ada hadis riwayat baca kunut. Dan dua-dua ni pandangan Imam Mujtahid. Imam Hanbali pandangan tak baca kunut. Imam Syafi'i berpandangan baca kunut. Dua-dua ni ahli hadis. Dua-dua ni Imam Mujtahid mutlak. Faham? Orang bijak belaka tu. Kata kita. Kalau imam salat jemaah batas sembahyang kentut.
Bagaimana faedah kaedah untuk gantikannya? Imam itu batal rakaat kedua dalam solat maghrib. Imam solat garik rakaat kedua dalam rokok, ha, atau dalam qiyam. Ajizu. Ha. Amin. Bo ketuk tu imam. Ha dah nak buat guana makmum. Dak. Ha kata celakak dah hari ni ajizu warna parok mainang. Maka imam itu kena berhenti serta merta keluar daripada tempat dia duduk bersolat, lalu digantikan oleh orang yang dekat sekali. Batu hendaklah yang duduk untuk menggantikan imam orang-orang yang boleh meneruskan solat. Jadi Fatihah sudah dibaca, makmumnya yang belum baca Fatihah, maka jadi imam dia kena baca Fatihah. Faham tak? Eh? Ha, sebab tadi imam sudah baca Fatihah, yang baca sudah batal, maka ganti imam baru, makmum yang belum baca, maka makmum baca Fatihah, dan imam yang jadi makmum yang jadi imam juga baca Fatihah. Faham? Ha. Kalau batal dalam tahiyat akhir, nah, sujud yang terakhir dan duduk membaca tahiyat, atau dalam tahiyat awal dah balik duduk, prik, ketuk. Faham tak? Tu imam pun bangun tu, bik. Tak ada, nak guna tu, bik. Faham tak? Ha. Maka makmum juga sunat ketika duduk itu pergi ke depan menggantikan imam. Faham? Tapi jangan pergi dalam duduk. Bangunlah dulu. Faham tak? Walaupun tayak akhir, bangun dulu. Bangun, berjalan dan duduk. Tak patah mayang. Dia kata jangan tiga lakar berturut-turut. Betul. Tapi rasa-rasa kalau dia nak ganti imam, tak dapat tiga lakah. Bukan 6 kilo, depan tu. Dua lakah sudah sampai, betul tak? Maka, tengah tayang akhir, Tok Imam tembak, bangun dulu makmum, berjalan dua lakah dan duduk. Itu cara dia. Neh, ada orang dia ngesok. Ngesok dia. Berkembur habis tikor-tikor. Tak? Ha. Dekat nak teruhing, baru sampai depan. Baru nyanyalah ke makmum. Ha, tu orang ngaji tak mau. Duk tengok ke Twitter bodoh. Soalan seterusnya. Apa hukum baca Quran di saat rokok? Dalam rokok kata ulama makruh baca Quran. Apa hukum berselawat pada Nabi solat di saat sujud? Kata setengah ulama menyalahi sunnah berselawat di dalam sujud. Ha, dah berdosa tak? Dah berdosa. Ha. Baru ini adik perempuan saya kahwin. Masalahnya kahwinnya telah dipermainkan. Dengan akad nikah, mas kahwin RM5,000 tunai. Tapi pihak laki-laki telah menipu dengan tidak membayar satu sen pun. Apakah hukumnya? Dan patutkah adik perempuan saya jangan melayan dulu suaminya? Jawabnya, mesti tawakuf dulu. Kerana berlaku masalah penipuan ketika akad. Neh? Jadi tawakuf dulu. Dia kata ulama, dia masih... ada pendapat mengatakan dia tidak lagi berhak untuk tamkin menyerah diri kepada suami. Neh, maka dia boleh melaporkan kepada pihak polis. Sebab tu sekarang mas kahwin mesti dibawa hadir untuk dibilang oleh pihak mahkamah syariah. Kerana banyak dah penipuan. Dulu tak ada mahkamah qadi juga ni. Kau tak cara dulu. Ha, berapa nak buat ni? Buat 1,000 lah. Berapa nak buat ni? Nak buat 100 lah. Dia akad. Dia tanya main-main tengok. Ada, dia ni minta nak bilang. Pasal apa? Sebab lelaki banyak lebang. Ada dulu potong stek. Tih. Potong stek colour. Nak. Ayah tu bilang juga. Oh, kaya lah kita. Kaya lah kita. Tak kaya apa? Potong stek 6 ya habis. Ha, tak? Boleh 10,000. Nah, ha, tu yang jahat ni. Orang lelaki jahat kot tu. Ha. Ada pula gila lebang kawan tu. Tak pun letak tinggi-tinggi ingat pun. Nah, kawan tu ada piti. Dia agak nyor gitu je. Apa hukum orang yang pinjam barang tapi tak atur semula? Tak apa kalau tuan dia tak suruh atur. Ha. Tapi kalau suruh atur, tak atur juga, haram memilik barang orang tanpa kebenaran dah. Saya dan isteri saya balas sama. Tak mu seorang, isteri orang gitu kok. Ha. Betul tak kan? Eh? Sejak ada kahwin tu banyak balas. Banyak tu dalam beri gata gelang loket tu nak. Ha, patut kau puan dah kita beli dah gelang sorak dia dak balah pak mati.
Tahu tak? Eh? Dia ingat gelang ni benda, getah ke benda? Faham tak? 3,000-4,000 seorang. Gelang beri, loket beri, cincin beri, rata beri. Lawan kot tok lelaki. Pasal jahat. Ke tak betul gitu? Nak, dah makan, ayo makan. Pagi, petang. Pagi, petang. Ajak pergi jalan, pergi shopping. Baju, baju raya je, 3-4 ropok. Nah, patut tidak lawan dah. Ni orang yang istimewa dalam dunia. Tak ada lagi orang dalam dunia. Siapa habis begitu sini untuk belanjakan untuk diri dia. Betul tak? Ha? Tak, lawan. Aduh lah. Tak boleh ada kes kecil. Baloh juga. Ha. Boleh tak bagi tip? Nak buat aku ni? Tip warna aku gitu juga. Mana? Tak dia nyakit mu jalan lepas tu lah. Bukan mu seorang. Ha tak? Ramai. Nampak ni? Tuh tak? Tuh tak Tok Imam? Ha, dia nyakit dia gitu. Eh? Kita nak atur kat awak nyaknya tak? Eh? Ha, bela juga. Ha, kau puang kan jenis gitu. Ha, tak nikah cara tak? Nikah tengok tak nikah lagi. Dulu-dulu bicu walau-walau. Tuh tak? Ngomong pameran nyala bicu mata anak anjing baru beranak. Nak? Lapa comelnya mulut pameran nyala. Adakah dia tasbih atau dia duduk ngupak? Ngupak. Tuh tak? Ada? Ha, dah padang pakai gicu lawa-lawa ngupak. Dah kalau nak ngupak, asal lama gicu lama tak lembu. Kalau kau hanya mak lama tak lembu. Apa gitu? Apa kau nak pergi ngupak ni? Haa, apa usah boh. Kalau lama tak lembu. Nah, ni lama gicu lawa-lawa. Orang bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, apa betul? Haa. Soalan seterusnya, apakah hukum kalau kita semayang bergerak-gerak? Memang kena gerak, tidak nak rokok kau ni. Nah. Ha. Malaikat gerakkan yang tidak disuruh syarak, jikalau perkara-perkara yang tidak membatas sekalipun, jika perkara itu tidak perlu, makruh. Contohnya, asal sikit berasa, garu. Asal sikit, garu. Asal sikit, garu. Mukanya makruh dah orang ni semayang. Kenapa? Menafikan khusyuk. Nabi pernah berkata seorang laki-laki yang bermain dengan jarinya, jikalau orang itu khusyuk, niscaya diam jarinya. Nak? Ha. Jadi gerakkan hanyalah yang disuruh syarak. Nak? Nak tengok oh, berat sekali jenis gelepor mayang orang Arab di Mekah. Betul tak? Ha. Di Mekah kita akan tengoklah beru pesing gitu. Orang pakai gai. Eh? Allahu Akbar. Duk tarik mucung pula. Betul mucung ega kan? Dia buat kain serbang hak merah tu. Nak, dia buat tu ingat ikat uta atau pala. Ha, lepas tu dia tajam gini kalau Saudi, dia betul tajam tu. Ha tak. Eh. Amalik yaumiddin, tarik ni pula. Ha tu Arab Saudi, puak jahiliah. Jangan ikut tu, nak ikut hak warak-warak, hak ngaji-ngaji. Ha tu baru diam. Saudi ke? Tapi orang ngaji. Ha tak? Eh, dia tak gerak macam kayu. Nah, mana set ni balik awal. Tengah tayak orang tayak dia cabut. Cabut tengok. Cabut kejap buh pula. Faham? Itu semua tu bid'atun khabisah. Bid'ah yang keji. Tak kira mu Saudi, mu siapa-siapa tak ada kira. Faham? Kerana tak ada pak mazhab suruh buat kerja gitu. Nah, ha, jadi kita ikut arak. Tapi bukan arak jahil gitu. Neh, ikut arak ngaji. Neh, ha. Soalan seterusnya, saya seorang bodybuilder. Aduh. Tak tubuh katang. Ha. Ada juga orang macam aku. Dah. Macam deki, jangan deki. Ha, busuk hati tu. Ha, terimalah. Tak kedih dah nak buat mana. Macam mana saya nak bagi benda yang saya buat ini kerana Allah? Ada cara tak? Baik. Dia bodybuilder. Body ni tubuh. Ha? Badang. Ha? Badang. Dia body dia panggil. Build ni makna banner.
banner. Ha, builder mana pembina badang. Ha, itu senang. Eh, jadi badang ni dia banner. Sedangkan Allah yang buat. Banner ni maknanya menambah toko-toko tubuh. Ha, nampak tu saja. Tak ada orang boleh berdiri kau guru. Eh. Ha, jadi ulama buat garis panduan. Kalau menggunakan ubat-ubatan yang haram memang tak boleh lah. Eh. Tapi kalau menggunakan ubat-ubatan yang tidak memudaratkan, dia bersyarat. Pertama, jangan kerana menunjuk-nunjuk. Yang kedua, boleh menunjuk-nunjuk untuk menakutkan orang kafir. Kerana Nabi benarkan dalam peperangan menunjukkan kekuatan. Faham? Yang ketiga, jangan rasa sombong. Yang keempat, jangan melebih daripada had, takut yang su al-mughayyirati khalqallah. Lebih berdoa lalu bertokoh-tokoh dok jadi macam orang macam ke seladang. Dah. Jadi itu sudah mengubah rupa, takut kata masuk depan la'anallah, Allah laknat. Takut gitu. Jadi sikit-sikit medium-medium sudah. Nah, dengan perkara yang ada tidak ada larangan syarak. Nah, jalan molek bawa Islam gi kat orang kuliah, semayang kena jaga. Nah, tubuh nampak gagah sikit, orang pun dah buat lebih kurang. Nah, ni jalan malam orang nak pickpocket tengoklah kurus neka macam mang neka. Faham tak? Jadi orang tak takut ah. Nah, jadi kata-kata orang jahat ditengok gak tubuh. Betul tak? Neh. Dia ada dia nak pergi rapok nak apa. Dia ada pisau kecil. Nah, nak ada kurus gini neka. Lagih. Sian. We be dengan YC lesen. Ai sian nak apa? Sian. Nah, jadi ada juga kelebihan je. Nah, jadi kalau dia turun dia naik betul dekat tengok kat jalan tu, oh ada mangsa seorang. Dah katang macam kita. Faham tak? Jadi dia mau kena tak lain. Nah, tu sebab ni, tapi jangan sampai sombong. Nah, sebab dia berdiri kok pakai baju ketat. Nah, pakai baju ketat nak tunjuk orang. Oh, pergi kedai. Saya tarik satu. Naik goh atas ni. Tak, janganlah gitu. Nah, biasa dah lah. Tawaduk. Nah, baru comel. Apa beza sallallahu alaihi wasallam dengan subhanahu wa ta'ala? Kenapa bila seorang berselawat ke atas Nabi, kita disunatkan untuk berselawat ke atas Nabi? Sedangkan bila menyebut subhanahu wa ta'ala, kita tidak disunatkan menyebutnya kembali. Baik. Dia kata apa? Bila kita dengar orang sebut nama Rasulullah, kita yang mendengar sunat menjawab sallallahu alaihi wasallam. Apa kita tidak sunat bila dengar nama Allah jawab subhanahu wa ta'ala? Kerana Allah sudah menyuruh kita berzikir menyebut nama Allah banyak-banyak dalam semua keadaan. Fazkurullaha katsira. Dalam ayat lain fazkurullaha qiyama wa qu'uda. Jadi cukup dengan ayat itu kita sentiasa menyebut Allah. Faham? Jadi tanda sayangnya Allah kepada Rasulullah. Nah, maka Allah suruh kita galakkan kita sebut sallallahu wasallam alaihi tiap kali nama kekasih Allah ini disebut. Ha, nak tunjukkan kelebihan Nabi. Mana lebih abah lepas ada orang ngajar tapi kita baru lepas mayang kita doa dulu ke terus dengar orang ngajar? Jawabnya ambuat dua-dua. Iaitu berdoa dengan ringkas. Kemudian dengar orang yang mengajar. Ha. Ya, wallahu a'lam, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.